Selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk bisanya kita meluangkan waktu untuk hadir siang ini di masjidnya. Dan tentu ini kita berharap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga dosa semua yang pernah kita kerjakan juga dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diganti menjadi pahala. Alhamdulillah ala kulli hal. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan tentu berharap Allah balas dengan satu kali salam hormat ini dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Melanjutkan bahasan pada buku kita 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah dan kita akan masuk ke golongan ketiga yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan. Teman-teman sekalian, dalam pembukaannya adalah setiap orang di antara kita harus menjadikan tolok ukur kebaikan itu apa yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya dan bukan sesuai apa yang ada terlintas di benak dia. Apapun itu, selama Allah dan Rasulnya menganggap baik, kita wajib menganggapnya baik. Tidak ada pilihan lain. Begitu juga, walaupun baik di pandangan kita, di pikiran kita, di benak kita, tapi Allah dan Rasulnya menganggapnya buruk, maka kita wajib mengikuti dan tunduk sambil mengatakan itu buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi laki-laki yang mengaku beriman dan perempuan yang mengaku beriman kalau Allah dan Rasulnya menentukan sebuah keputusan, mereka masih punya pilihan yang lain. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasannya kebaikan perceraian ada di tangan laki-laki, adanya hukum poligami, adanya hukum wajib bakti pada kedua orang tua, wajib bakti dan patuh pada pemerintah selama tidak berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran agama, dan segala macam hal, maka kita tundukkan hawa nafsu kita dan ikuti hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak suka. Malam hari kita sedang suka tidur. Tapi perintah Allah dan Rasulnya bangun. Sholat. Nah kita bangun. Kita harus belajar dan menerapi diri kita seperti itu. Sampai Nabi SAW mengatakan tidak akan beriman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Jadi gak bisa kita alihkan ke yang lain. Memang butuh proses tapi harus kita lakukan. Karena teman-teman sekalian, kalau ini kita tidak batasi dan kita loskan saja terbuka, maka kita tidak akan punya tolok ukur. Sehingga apa yang menjadi baik di satu komunitas atau di satu negara, kita juga ikut-ikutan bilang baik. Contoh, banyaknya umat Islam yang terpengaruh dengan tradisi orang non-Muslim. Di negara non-Muslim misalnya, umur 18 tahun mereka sudah boleh seks bebas. Mereka sudah boleh minum khamr, bahkan itu sebuah peraturan negara. Dan ditulis besar-besar. Untuk anak 18 tahun, untuk anak gini, ya, sudah boleh begitu-begitu. Bahkan mereka bisa memprotes orang tuanya sendiri masuk ke pengadilan. Itu dianggap baik oleh mereka. Bahkan sangat aneh kalau ada laki-laki atau perempuan tidak punya pacar, gelap, atau tidak melakukan hubungan biologis di umur 18 tahun ke atas. Maka ini dipandang baik oleh mereka. Tapi Allah dan Rasulullah yang memandang buruk. Kita biar tinggal di komunitas mereka, kita tidak boleh menganggap itu baik. Sama sekali tidak boleh. Ada satu negara non-muslim misalnya berkembang pesat. Mereka menggunakan sistem kapitalis dan ribawi. Lalu kemudian kita menganggap, oh itu berkembang. Berarti itu bagus. Padahal riba dan sistem seperti ini haram dalam Islam. Tidak boleh kita membenarkan itu. Walaupun kita hidup di komunitas mereka. Ya kan? Kita harus bisa memungkiri itu dan berusaha tetap menampilkan Islamlah yang terbaik. Karena Nabi SAW mengatakan, al-Islam, ya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Kenapa sekarang banyak orang Islam bernama Muhammad, istrinya bernama Aisyah, tapi tidak ada simbol Islam dalam dirinya? Karena luput poin yang saya bilang tadi. Mereka masih menganggap ini hanya sebuah kenangan saja. Agamamu apa? Islam. Namanya Muhammad, istrinya Aisyah. Anaknya mungkin nama-nama Islam semua. Tapi kita temukan tidak sholat, tidak tutup aurat. Yang dibanggakan bahkan negara-negara non-Muslim. Tidak ada sedikit pun kebanggaannya terhadap Al-Quran, kisah para sahabat, tidak ada itu. Tadi kenapa? Karena dia lost control tentang pemahaman apa makna kebaikan dan juga makna keburukan.
Bisa ditangkap pesannya? Baik. Ini yang kita sedang bahas, teman-teman. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan, tentu yang berbuat kebaikan sesuai dengan yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Dalil pertama diangkat oleh penulis adalah dalam surah Al-Baqarah 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Mana lainnya royal? Kotak amal, orang miskin, orang tua, kerabat kita. Bantu, jangan setengah-setengah. Belanjakan. Kalau kita belanja berarti kita menghabiskan uang kita dengan tujuan membeli target, kan gitu. Belanjakan, kata Allah. Habiskan hartamu di jalan Allah. Dan jangan kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Makna kebinasaan adalah kalau kau tidak infakkan, kau bisa binasa. Sejalan dengan hadis Bukhari, yang kata Nabi SAW, kalau tiba pagi hari, maka Allah menurunkan dua malaikat, yang satu mendoakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah, dan yang satu mengatakan, binasakanlah orang yang bakhil. Berarti ada di sini makna kebinasaan. Ya. Ayat ini ditafsirkan dengan hadis tadi. Maka orang kalau tidak berinfak, makna tafsir ayat, dia masuk dalam kebinasaan. Kenapa sekarang kita masih ragu dengan ini, teman-teman? Karena masih belum faham makna kebaikan itu sendiri dalam pandangan Allah dan Rasulullah tadi saya bilang. Padahal berinfak di situ, di kotak amal, orang miskin, ya, bantu kerabat-kerabat yang susah, pasti mendatangkan kekayaan. Loh, kok kenapa kita masih bingung mencari proyek apa nih yang saya harus kembangkan? Perusahaan mana yang saya harus investasikan? Itu tetanggamu yang miskin, kerabatmu yang susah. Itulah investasi terbaik. Dan sudah dijelaskan dalam hadis Bukhari yang lain. Allah berfirman, kata Nabi SAW, hadis Qudsi, Allah berfirman, ya bin Adam, anfik, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah di jalanku, aku pasti berinfak kepadamu. Allah, sang pencipta langit dan bumi, yang memiliki seluruh kekayaan langit dan bumi, menjanjikan itu kepada kita. Kenapa teman-teman kita kerja di perusahaan yakin kita akan digaji akhir bulan? Hanya kena percaya sama pemilik perusahaannya? Itu manusia. Bisa benar, bisa menipu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna, satu-satunya pemberi rezeki, pencipta seluruh makhluk, menjanjikan kepada kita. Infak di jalanku, aku akan kasih kepada kalian. Itu kata kunci kekayaan. Kenapa masih sedikit orang melakukan ini? Padahal sudah jelas resepnya. Allah bilang, belanjakan hartamu di jalan Allah. Dan jangan menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Pelit. Dan berbuat baiklah. Apa yang semua dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya, lakukan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah juga berfirman dalam surah Al Imran 133-134. Ini subhanallah ayat-ayat Al-Quran yang saya pribadi sangat suka saya ulang-ulangin gitu. Sering saya baca. Karena ini janji-janji Allah yang luar biasa gitu. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal qadimin al ghaidha wal afina anin nas Allah yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu. Kalau kau punya dosa, taubat segera. Dan setelah itu sibukkan diri dengan amal saleh. Kejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apapun orang mau katakan, tidak usah peduli. Saya mau mati sendirian, saya akan masuk, dihisap sendirian, dan saya akan masuk ke surga atau ke neraka sendirian. Pikirkan itu. Dosa terpengaruh dengan perkataan orang. Kita punya batas waktu ajal. Orang mau bicara apa terserah. Selama kita benar jalannya. Allah bilang, dan kejar surga setelah itu, luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh. Siapa mereka ya Allah? Kami mau menjadi orang-orang ini, yang sibuk bertaubat, sibuk juga mengejar surga, yaitu Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Sekali lagi, sedekah, infak. Ini luar biasa ini resepnya. Sembuhnya penyakit, selesainya permasalahan, loyalnya hubungan suami istri, persahabatan, semua ada di sini. Di masalah loyal memberikan orang, infak. Baik di waktu lapang, lagi banyak rezekinya, atau waktu sempit. Ibnu Umar bersedekah sehari walaupun hanya dengan sebutir bawang. Wais al-Qarni rahimahullah, miskin. Selalu mengambil sampah-sampah bekas makanan orang. Tapi kalau sudah dibersihkan sama dia, dipanaskan, dibagi lagi, kasih lagi orang miskin yang lain. Dia tidak tunggu kaya untuk bersedekah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, lagi bisa melampiaskan tapi dia kontrol, dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Berat benar Ustaz, orang buat salah kita maafkan. Benar, emang berat. Disitulah ujiannya. Tapi seberat apakah itu?
Seberat antum memikul gunung? Seberat antum menahan lapar? Enggak kok. Orang kita tinggal maafin, sudah kita enggak ada dia, anggap enggak pernah terjadi, selesai. Apanya yang susah? Syaitan yang membesar-besarkan itu. Bahkan bukan cuma syaitan. Memang dasarnya sebagian orang, subhanallah, dia mengikuti kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu yang haramnya. Sebenarnya iblis, teman-teman, sama grupnya ini, ya, itu lemah sekali. Karena Allah bilang, inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Kalau kita mau tanya, rentet ya, yang goda kita siapa? Syaitan. Siapa yang pimpin syaitan? Iblis. Baik. Waktu Allah ciptakan Adam, lalu Allah suruh sujud semuanya, iblis enggak sujud. Saya mau tanya, siapa yang goda iblis? Hah? Ada sini yang hadir goda? Siapa yang goda iblis? Dirinya sendiri. Dia punya hawa nafsu yang bergejolak. Dia enggak bisa kontrol itu, dia cenderung dengan jiwanya yang negatif, maka akhirnya jatuh, tersesat. Allah suruh sujud, dia enggak mau. Dan setelah itu bukannya minta maaf. Ya Allah maafin, saya enggak bisa. Enggak. Dengan sombongnya, saya lebih baik daripada dia. Saya dari api, dia dari tanah. Makin Allah usir. Gitu kan? Kalau teman-teman mau lebih dalam masalah ini, waktu orang-orang Quraisy berusaha untuk berkumpul, mencari jalan untuk membunuh Nabi SAW, untuk menyelesaikan urusan dengan Nabi SAW, gitu. Kumpul semua. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Nabi ceritakan, berkumpul bersama mereka seorang kakek tua dari Najd. Najd itu wilayah di ujung Jazirah Arab, di utara Jazirah Arab, antara Irak sama Saudi sekarang. Maka datang seorang kakek dari Najd dan ketahui itu adalah iblis yang menjelma jadi manusia. Ikut dalam majlisnya Quraisy, ingin ngatur tipu daya. Apa ini? Apakah? Setiap kali ada orang Quraisy menyampaikan sesuatu, lakukan ini, lakukan itu. Maka yang terjadi? Oleh iblis ditepis. Oh gak bisa, itu gak bagus, itu gini. Sampai Abu Jahal bicara. Abu Jahal Fir'aunnya umat ini. Yang meninggal dalam keadaan kafir. Apa dia bilang? Lebih baik kita ambil dari setiap suku anak-anak muda yang kuat-kuat, yang ahli main pedang, gitu kan, punya kedudukan di sukunya. Kemudian kita ambil sekian puluh orang, bersamaan mereka menghantamkan pedangnya ke Muhammad. Sehingga pada saat Muhammad meninggal, darahnya menyebar di semua suku. Jadi sukunya Muhammad gak bisa balas. Ini pemikirannya Abu Jahal, gak ada di benaknya iblis. Iya. Apa kata iblis waktu itu? Kata Nabi SAW, iblis mengatakan apa? Ini baru pendapat. Jadi jangan pernah membahasakan, oh syaitan itu besar, syaitan begini dan begitu. Kalau seperti yang antum bayangkan, bisa gak gara-gara antum duduk di sini belajar? Bisa kita sholat? Bisa kita menikah? Bisa kita sedekah? Bisa baca Quran? Gak bisa. Pasti kita semua diikat akhirnya sama syaitan. Gak bisa buat apa-apa. Tapi syaitan lemah. Masalah paling besar diri antum sendiri. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih potensi berbuat jahat, Allah kasih potensi berbuat baik. Nah, tapi potensi berbuat jahat harus kita redam. Allah suruh kita meredamnya. Seperti itulah ya. Syaitan hanya menunggangi potensi itu. Maka kita harus hati-hati, teman-teman sekalian. Nah, di antara yang memang kita harus kontrol adalah mengontrol emosi. Itu semua masalah jiwa. Lalu pokoknya sama syaitan, syaitan tunggangin saja itu. Allah bilang mereka adalah orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Juga Allah berfirman di dalam surah Al-Imran 148, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'atahumullahu thawabat dunya wa husna thawabil akhirah, wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Siapa orang beriman? Orang beriman itu di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kita di sini bisa makan, bisa minum, bisa bekerja. Silakan kejar prestasi terbaikmu di dunia. Titel tertinggi, harta terbanyak, pasangan yang sempurna, anak-anak yang banyak. Selama halal silakan. Islam gak pernah menahan itu. Dan di akhirat juga mendapatkan yang terbaik. Itu orang beriman. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Juga dalam Al-Ma'idah ayat 13, penulis mengangkat dalil selanjutnya. A'udhu billahi minasyaitan rajim fa'fu anhu wasfah. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka hai Muhammad dan biarkan saja mereka.
Kalau kau sudah nasihatin tuh orang kafir, sudah nasihatin tuh orang munafik, dia enggak mau dengar, biarkan saja. Dan Allah menyukai orang yang berbuat baik. Artinya biarkan dia menilai dirinya sendiri buruk, kau jangan ternilai buruk. Saya pernah bahasakan tuh, jangan pernah balas keburukan dengan keburukan. Jangan balas misalnya bohong dengan bohong, ghibah dengan ghibah, fitnah dengan fitnah, enggak usah. Biarkan mereka buruk, kita enggak usah buruk. Waktu Nabi SAW berusaha atau disakiti oleh orang-orang munafik, banyak sahabat yang bilang, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya, izinkan saya menebas lehernya. Waktu Umar bin Khattab mengatakan, Khalid bin Walid pernah mengatakan, dan beberapa sahabat pernah mengatakan, kata Nabi SAW, jangan. Nanti orang-orang bilang Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Apa maknanya? Mereka berbuat buruk, akan kebongkar kok sendiri kedoknya. Jangan kita dinilai buruk. Tidak usah buat kesempatan orang menilai kita buruk. Itu maknanya. Juga surah Al-Maidah ayat 93 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan dalam kurung khamar dan sebagainya sebelum diharamkan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka juga tetap bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Ini maknanya kalau orang bertanya masa lalunya. Saya masa lalu dulu dia pernah khamar, berzina, membunuh, segala macam. Sekarang taubat, Allah maafin enggak? Allah jawab dalam ayat ini. Allah jawab dalam ayat ini bahwasanya mereka tidak ada masalah dengan masa lalunya. Pernah makan minum khamar, pernah makan babi, pernah masalah. Allah mau lihat sekarang ke depan. Yang penting dia baik sekarang, beriman, maka itu adalah sebuah tolok ukur. Orang-orang yang berbuat kebajikan adalah kekasih-kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik dalam urusan antara mereka dengan Allah. Dan berbuat baik dalam urusan antara mereka dengan hamba Allah. Jadi teman-teman, kita harus jadikan tolok ukur begini. Tidak usah lihat siapa yang sedang kita interaksi dengannya. Mau orang tua, laki-laki, perempuan, anak-anak, muslim, bukan muslim. Tidak usah lihat itu. Bahkan hewan-hewan pun tidak usah kita lihat. Yang kita lihat adalah hubungan kita sama Allah. Apa yang Allah perintahkan pada makhluk-makhluknya ini, itu kita jalankan. Istri disuruh kasih nafkah, suruh lindungi, suruh didik. Suami disuruh patuhi. Orang tua disuruh bakti. Anak disuruh nafkahi dan seterusnya. Teman-teman disuruh kita berbuat baik. Kalau salah kita nasihati. Kalau benar kita dukung. Sampai ajal kita datang. Urusan kita sama Allah. Gak usah lihat siapa yang kita berikan. Saya pernah bahasakan tuh teman-teman. Bahkan kalau yang minta di depan kita seorang yang gila pun kasih. Gak ada urusan kita sama gilanya. Tapi memberi makan adalah ibadah dalam agama Islam. Banyak orang subhanallah begitu orang gila lewat diolok-olok, caci maki, bahkan mungkin dilemparin. Dia juga manusia. Kebetulan saja Allah sedang menguji dia. Gitu. Kalau dia minta makan, kasih makanan. Gitu. Itu kebaikan dan Allah menilai kebaikan itu. Allah berfirman di dalam surah Luqman ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif lam mim. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini semua tentu kebaikan-kebaikan yang sudah kita tahu ya. Masalah orang berbuat, mendirikan sholat, mendirikan zakat, dan juga selalu rindu terhadap akhirat. Sehingga dia selalu saja mengejar kebaikan-kebaikan. Juga Allah menjanjikan orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang baik dalam surah Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidina ma ataahumullah akhidina. Maaf saya ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidina ma ataahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalina minal laili ma yahja'un. Wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yang suka patuh kepada Allah berada di dalam taman-taman surga dan di mata-mata air.
sambil mengambil apa yang diberikan kepada Allah oleh Rabb mereka. Ini maksudnya dari rezeki. Sungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Maksudnya selalu tidak kehilangan surat tahajud. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Tuhannya. Istighfar di waktu ashar, sahur, menjelang subuh ya. Dan pada harta-harta mereka ada hak orang yang miskin yang meminta. Dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Ini semua rincian daripada amal-amal baik. Ya, dirikan sholat, tunaikan zakat, yang mengingat negeri akhirat, ya termasuk sholat malamnya, termasuk beristighfarnya dan seterusnya. Yang dimaksud dengan perbuatan baik hamba terhadap Allah adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau seandainya seseorang mau berbuat baik kepada Allah adalah dia mengikhlaskan dalam mengikuti ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Allah tidak membutuhkan apapun pengorbanan kita kecuali keikhlasan saja. Dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim la yanalallahu luhumuha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabashshiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah berita gembira atau kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya adalah orang-orang yang mengikhlaskan diri di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang ihsan, perbuatan baik itu seperti apa sih? Maka Nabi SAW mengatakan, Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'indam takun tarahu fa'innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatnya, sungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim, jilid 1 halaman 36-38. Dan hadis yang nomor 8, Tirmidzi juga menyebutkan jilid 4. Halaman 119-121, nomor hadisnya 2738. Abu Daud, jilid 12, halaman 459-464. Dan nomor hadisnya adalah 404.670. Ibnu Majah jilid 1 halaman 2425 nomor hadisnya 63. Apa yang kita bacakan tadi terakhir ini adalah penjelasan tentang masalah muamalah seseorang hamba adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan kepada hamba di hadapannya. Jadi jangan pernah teman-teman melihat, oh karena ini orang susah atau orang miskin atau orang bodoh tidak faham. Lalu kita menganggap bisa kita menipunya, bisa kita melakukan kejahatan pada dia, lalu kita menganggap kita tidak akan dihukum. Tidak mungkin. Allah punya cara menghukum seseorang. Maka hati-hati muamalah kita kepada Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Sifatnya As-Sami', maha mendengar semua. Al-Basir, maha melihat. Al-Alim, maha mengetahui segala sesuatunya. Bahkan Allah mengatakan, Allah mengetahui, ya'lamu ma tukhfi sudur, ya'lamu kha'inatal ayyu ma tukhfi sudur. Allah tahu apa yang dikhianati oleh mata. Bisa dilihat ke sini tapi tujuannya ke sana. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam lubuk hati manusia. Jadi kita jangan sampai menganggap muamalah kita tidak dinilai oleh Allah atau bahkan kita berbuat jahat, Allah tidak melihatnya. Imam Nawawi berkata, maksud perkataan tersebut adalah anjuran agar ikhlas dalam beribadah dan seorang hamba merasa dilihat oleh Rabbnya Ta'ala dalam menyempurnakan kehusyuan, ketunduan dan lainnya. Tentu maksudnya tanpa melihat makhluk. Ya. Sungguh Allah telah memerintah Rasulnya dan orang-orang yang beriman untuk ikhlas. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 sampai ayat 3. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Al-ayat. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya keputusan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan memerintahkan juga untuk berbicara dengan keras. Ya. Memerintahkannya juga untuk berbicara dengan keras dalam perintah ini. Ya, maksudnya di sini adalah menyampaikannya. Jadi teman-teman, relevansi apa yang sedang kita singgung terakhir-terakhir ini masalah keikhlasan. Setelah kita titik beratkan tadi poin, yang tidak kalah pentingnya adalah semua kebaikan apa yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya, setelah kita mulai mengamalkannya, tidak akan pernah diterima kecuali ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka sholat kita tahu kebaikan, sedekah kita tahu kebaikan, apa saja kita tahu kebaikan yang Allah anggap baik, pada saat kita kerjakan kontrol. Jangan sampai tidak ikhlas, karena tidak akan diterima, percuma. Semangat sholat, semangat majelis ilmu, semangat sedekah, tapi selalu dihubungkan dengan masalah riaknya, pamer kepada manusia. Maka ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi dia sudah paham, ternyata itu ibadah-ibadah ini semua baik, termasuk pergi haji, umroh, sedekah, tapi ternyata dia ya ingin mengejar pujian manusia, maka hilanglah semuanya itu. Juga Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 11 sampai ayat 12, terulang lagi perintah agar mengikhlaskan amal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Katakanlah, hai Muhammad, sungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Ada sebagian ulama mengatakan ciri ikhlas ada dua. Ciri yang pertama itu adalah memang dia mengejar apa yang Allah janji. Apa yang Allah janjikan, misalnya sholat dapat apa, puasa dapat apa, dia lagi sibuk kejar itu. Berarti dia otomatis ya sibuk dengan itu dan tidak akan pernah mencari pujian orang. Yang kedua, ada orang atau tidak ada orang, dia tetap mengerjakannya. Jadi kalau teman-teman misalnya pas ada orang semangat sholat, kalau tidak ada orang mana tidak mau sholat, berarti tidak ikhlas. Ada orang tidak ada orang tetap dilakukan, gitu kan? Ada orang tidak orang tetap dia sedekah. Ada orang tidak orang, orang tidak lihat pun tetap saja dia berbantu kegiatan sosial. Di zaman sekarang ini sensitif sekali ya, karena orang tidak mau mengerjakan sesuatu kecuali harus terekspos dulu. Semua ikut bersama dia, terekspos semuanya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, alhamdulillah. Tapi umumnya orang memamer apa yang dia lakukan, akhirnya tidak ada pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri ikhlas juga yang ditambahkan oleh sebagian ulama selain dua poin tadi. Kalau cirinya ya, kalau tadi itu tentunya ya sama juga gambaran orang ikhlas. Tapi ini tambahan yang lain adalah orang itu dia tidak suka menyebut-nyebut kebaikannya. Sehingga tidak pernah sibuk menyampaikan saya sudah ini, saya sudah itu. Dia tidak pernah menyampaikan masalah itu. Dalam keadaan darurat sekali, misal orang tua kepada anak, suami kepada istri, ini dibolehkan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya anaknya tidak berbakti. Kalau orang tuanya mengatakan, saya kan sudah urus kamu lah dari kecil, kenapa begini, kenapa begitu. Atau istri minta dinaikkan nafkah, suaminya sudah sering memberikan. Lalu kemudian dia mengatakan, kan sudah saya berikan begini dan begitu. Jadi boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak ada udzur syar'i, orang baru dikasih saja sumbangan, orang miskin dikasih hari ini misalnya 10 ribu rupiah. Kemudian datang lagi orang itu besok, kan kemarin sudah saya kasih kamu. Gak ada hubungannya. Kemarin sudah dicatat. Sekarang hari ini bagaimana? Harusnya dia memberikan lagi. Juga dalam surah Al-Mu'min ayat 14, Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Fa'budullaha mukhlisina lahuddin. Fa'budullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan menunaikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Artinya tidak usah kau peduli, tetap kau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam firman Allah, surah Mu'min ayat 65. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah zat yang maha hidup kekal. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Maka sembahlah dia dengan menunaikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semua ini dalil menjelaskan tentang masalah ikhlas. Agar tadi apa yang dianggap baik dari semua kebaikan yang kita kerjakan diterima oleh Allah, harus diikuti dengan poin ini. Kata beliau, hakikat ikhlas adalah membersihkan segala sesuatu yang mengotorinya. Setiap sesuatu yang bercampur dengan kotoran, jika telah bersih dari kotorannya dan sudah terlepas darinya, disebut dengan khalis atau murni. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 66, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, nuskikum mimma fi butunihi, min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ilan lisyaribin. Dan sungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kambing, sapi, unta yang diperah susunya. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih di antara tinja dan darah. Keluar putih tapi bukan, tidak bercampur darah, tidak bercampur juga dengan kotoran. Yang mudah untuk ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Di sini teman-teman, ada kalimat khalisan, sa'iran lisyaribin.
Jadi di sini penulis ingin menitikberatkan yang dimaksud dengan ikhlas artinya murni, enggak tercampur dengan kotoran apapun. Jadi tidak bercampur antara Allah Subhanahu, hak Allah SWT dengan makhluknya. Sholat tapi ingin dipuji oleh makhluk, enggak boleh semua itu, mengganggu keikhlasan. Dan ini semua orang Arab membahasakan kalau ada satu cairan atau benda ya tidak bercampur dengan kotoran atau sudah dibersihkan dari kotoran, dibahasakan dengan khalis. Buktinya Allah gunakan dalam surah An-Nahl ayat 66 tadi. Allah gunakan kalimat khalis atau mukhlis atau ikhlas ini ya, yang kita tadi disuruh ikhlas memurnikan ibadah kepada Allah. Seperti disebutkan tadi, binatang ternak itu ada ayat-ayat tanda kebesaran Allah. Allah keluarkan di antara tinja dan darahnya minuman susu yang mudah untuk ditelan dengan rasa yang enak itu. Maka susu murni itu adalah yang bersih dari hal-hal yang mengotorinya berupa darah dan tinjahnya hewan, serta dari segala sesuatu yang mungkin bercampur dengannya. Tauhid atau mengesakan Allah yang untuknya para makhluk diciptakan oleh Allah, maksudnya mengesakan Allah dalam ibadah, ia akan berhadapan dengan duri-duri syirik, riya dan sifat munafik. Maka ia harus dimurnikan dari duri-duri itu sehingga murni hanya untuk Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Jadi setelah saya simpulkan lagi kerangka fikirnya, awal kita jelaskan kebaikan itu yang harus dikejar oleh seorang muslim, apa yang dipandang baik oleh Allah dan Rasul-Nya. Buruk, apa yang dipandang buruk oleh Allah dan Rasul-Nya. Setelah kita jelaskan dari rincian sebagian dari amal baik, sedekah, sholat, dan seterusnya, maka beliau menekankan penulis pentingnya agar kebaikan ini diterima oleh Allah, kita butuh ikhlas. Setelah panjang lebar menjelaskan dari ikhlas, beliau masuk lagi ke poin yang lain. Namun hati-hati, ikhlas juga seringkali terusak, ternodai dengan duri-duri syirik, riya, gitu kan. Maka itu harus dibersihkan dan tidak boleh ada. Karena itu cuma penawaran dari syaitan. Kita tolak, selesai. Misal contoh, kita sholat, Allahu Akbar. Lalu ada syaitan bisikin di benak kita, di telinga kita, itu orang di sebelahmu, indahkanlah sholatmu, lamakanlah doamu, lamakanlah sujudmu, dia sedang melihatmu, dan seterusnya. Terus saja dia menawarkan opsi. Selama kita tidak mengiyakan, kita enggak terganggu, kita enggak riya. Dan sering saya bahasakan di pengajian, kalau riya itu senjata pamungkasnya syaitan. Yang paling pertama dia tawarkan, riya. Supaya tidak ikhlas. Gitu kan? Karena kalau ini diterima, kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit riya sudah syirik. Sudah rusak amal itu. Maka seseorang tentunya harus bisa mengontrol diri di sini. Ya. Kalau dia masih menawarkan kita tidak mengiyakan, maka tidak kena riya itu. Berkenaan orang-orang munafik, Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wala tajida lahum nasira walan tajida lahu nasira. Saya ulangi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira illa alladziina taabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu diinahum lillah wa akhlasu diinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'mina ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kalau Anda tanya, Ustaz, apa hubungannya orang munafik dengan bahasan tadi? Ikhlas, kemudian tidak boleh syirik. Karena Allah sebutkan ciri mereka. Orang-orang munafik itu mereka yura'unan nas, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka suka riya, mereka tidak pernah melakukan berzikir kecuali sedikit sekali. Maka beliau seakan-akan menekankan hati-hati dari sifat riya, karena dia adalah kebiasaan orang-orang munafik. Allah bilang sungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Maksudnya paling berat siksaannya. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan. Dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka bersama dengan orang-orang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala, atau kepada orang-orang beriman pahala yang besar. Untuk menerima taubat orang-orang munafik yang senantiasa amalan-amalan mereka itu ingin dilihat orang, Allah Ta'ala mensyaratkan agar mereka mengikhlaskan agama mereka hanya bagi Allah. Maksudnya memurnikan agama dari duri kemunafikan dan riya itu sendiri.
Maka seorang hamba muslim hendaklah memurnikan agamanya hanya untuk Allah dalam segala sesuatu yang ia harapkan balasannya dari Allah, karena pahala dari amal soleh itu tidaklah akan terwujud melainkan harus dengan mengharap ridha Allah sebagaimana firman-Nya surah An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwaakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Jadi kalau kita bisik-bisikan sama teman, tidak akan dinilai kebaikan, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah. Ayo sedekah yuk, kita bisikin orang. Itu dianggap bisikan yang baik. Atau berbuat yang ma'ruf, semua perbuatan baik kalau kita nasihatin orang atau bisikan kepada orang. Atau mengadakan perdamaian di antara manusia, supaya orang tidak ribut lagi di antara dua orang yang sedang bertikai. Dan barang siapa yang berbuat demikian, karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar kepadanya. Jadi maksudnya adalah keikhlasan tadi. Bagaimana dia membisikkan kebaikan pada orang, segala macam ini, demi untuk mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini terulang lagi, kalimat sedekah ya. Itu juga dengan ma'ruf, buatan baik. Itu juga dengan perbaiki atau memperbaiki hubungan di antara dua orang. Saya pernah berbagi teman-teman sekalian, dan semoga saya termasuk orang yang pertama melaksanakan tentunya, bukan cuma mengucapkan. Setiap kali kita melihat orang di depan kita, teman-teman, usahakan target pertama kita adalah saya dapat pahala apa dari orang ini. Apa yang saya harus dapatkan dari orang ini, tapi dari sisi pahala, bukan duniawi. Kalau orang-orang kapitalis berpikir, dan ini banyak orang Islam berpengaruh, terpengaruh dengan itu, kalau dia kenalan sama orang, dia tanya, ya, pekerjaannya apa, yang paling pertama masalah itu, bagaimana dapat keuntungan duniawi dari orang ini. Kalau sudah tahu pekerjaannya bagus, gajinya tinggi, dijadikan sebagai teman. Kapan berkenalan sama penjual gorengan, orang-orang miskin, oh ini bukan level saya, tidak mau berkenalan. Islam menepis itu. Tidak ada itu semua. Targetnya kita adalah bagaimana mendapatkan pahala. Dari orang kaya, kita bantu dia mengejalankan atau bersedekah, menyedekahkan hartanya ke jalan-jalan yang benar, supaya kita dapat pahala bersama dia. Kalau dia orang miskin, kita jadikan sebagai ajang pahala buat kita. Tapi orang-orang kapitalis tidak seperti itu. Makanya kalau orang ikhlas, pasti targetnya selalu menjadikan orang yang di depannya sebagai kesempatan untuk dia raih pahala di situ. Jadi tidak ada batasan. Mau kaya, mau miskin, semuanya kita jadikan sebagai sahabat dekat kita. Kemudian Allah SWT memuji siapa saja yang berbuat kebaikan dan memang dia tujuannya mengejar wajah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga betul-betul kebaikan yang dia lakukan itu semuanya akan maksimal dia terima balasannya. Allah sebutkan dalam surah Al-Insan ayat 7 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yufuna bin-nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa 'asira. Inna man nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira wa waqahumullahu syarra dzalika al-yawm. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Maksudnya mereka kalau sudah nazar, niat untuk menjalankan sesuatu karena Allah kabulkan permintaannya, mereka jalankan, dan mereka selalu takut dihisab pada hari kiamat. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Di sini termasuk Allah nilai kebaikan adalah orang memberikan makanan yang disukai. Jadi beda pahalanya. Memang kita lagi sangat senang dengan makanan itu lalu kita berikan. Dengan apa makanan kita lagi tidak suka kita kasih ke orang. Ya, berarti hanya sekedar mau mengeluarkan makanan dari rumah supaya tidak mau bantir saja misalnya. Allah sebutkan salah satu nilainya orang yang ikhlas, orang yang memberikan sesuatu karena Allah, dia memberikan apa yang dia sukai. Di situ ujiannya. Makanan, minuman, pakaian kepada orang miskin, anak yatim, dan orang ditawan. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, tidak pula ucapan terima kasih. Jadi kalau ada orang, subhanallah, tanda-tanda dia tidak ikhlas, dia kalau dikasih orang sesuatu, dia tunggu. Orang ini terima kasih. Kapan tidak terima kasih? Dasar tidak tahu terima kasih. Marah misalnya. Berarti dia bukan tujuannya ikhlas karena Allah. Dia maunya
supaya orang itu puji. Apa yang kita dapat? Sering saya bahasakan tuh, pujian orang hanya sepanjang lidahnya. Oh iya, kamu hebat, kamu baik. Habis itu kenyang perutnya, tambah terang matanya, tambah subur rambutnya, enggak ada apa-apa. Apa yang membuat itu? Pujian orang apa? Gunanya untuk apa? Enggak ada kecuali merusak amal kita. Riya. Ya. Ini hal-hal harus kita hati-hati. Maka mereka mengatakan, kami tidak pernah berharap balasan dari kalian. Jadi enggak usah bilang terima kasih, enggak usah apa-apa. Jadi kalau ada orang subhanallah kita bantu, kemudian dia langsung pergi, enggak apa-apa, biarin aja. Karena urusan kita sama Allah SWT sudah niat ikhlas, ya sudah cukup. Dia juga niatnya tidak benar, ya sudah antara dia sama Allah SWT. Sesungguhnya kami takut, kalau hanya dipuji-puji saja, akan azab Rabb kami pada suatu hari, yang di hari itu orang-orang bermuka masam, penuh kesulitan. Maka Rabb memelihara mereka, orang-orang yang ikhlas tadi, dari kesusahan hari itu. Dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Bisa bermakna kejernihan wajah adalah cahaya yang terang dari wajahnya pada hari kiamat. Itu juga surah Al-Lail ayat 17-21. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa abtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarba. Dan kelak orang yang paling takwa akan dijauhkan dari neraka itu, yaitu orang-orang yang menafkahkan harta yang di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Rabb-nya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Sebagian ulama tafsir mengatakan ayat ini turun kepada sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abi Quhafah, manusia yang sangat mulia. Bahkan ulama ahli sunnah sepakat mengatakan Abu Bakar adalah orang yang paling afdal setelah para nabi-nabi. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin seluruh orang dewasa ahli surga kecuali para nabi-nabi. Jadi sahabat nabi-nabi yang lain pun, sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Daud yang beriman pada zaman-zaman itu, tetap Abu Bakar sama Umar lebih tinggi daripada mereka. Salah satu ayat Al-Quran turun kepada Abu Bakar, dan ini kita jelaskan di Tabligh Akbar Sirir Sahabat, adalah ayat ini. Bagaimana karena sukanya berinfak dan karena Allah dia berinfak, dia tidak pernah berharap balasan dari orang yang sedang dibantu. Tidak pernah berharap pujian, tidak pernah berharap apa-apa gitu. Pokoknya semua dikasih sama dia. Dikasih karena mengharapkan wajah Allah. Dan mereka, orang-orang seperti ini pasti akan mendapatkan balasan yang sempurna sebagaimana dalam ayat ini tadi. Kata beliau, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dengan melimpahkan ganjaran dan pahalanya kepada mereka. Padahal amalan-amalan mereka itu sedikit. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a. Wa man yakhruj min baiti muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikul mautu faqad waqa ajru ala Allah. Wa kana Allah ghafuran rahimah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, ia susah beribadah di sebuah tempat karena ingin menerapkan kebaikan dalam hidupnya, mau jauh dari kemaksiatan, dia hijrah. Pindah negara, pindah kota, pindah tempat kerja, pindah lingkungan. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya orang baru niat mau berbuat baik saja, dia niat hijrah, belum sampai di kota yang dia ingin hijrah, belum sampai dapat pekerjaan baru karena pindah dari pekerjaannya, lingkungannya, belum dapat komplek atau rumah baru, pindah dari komplek rumahnya misalnya, kemudian dia meninggal, sudah dicatatkan baginya pahala perubahan itu. Itu semua adalah ayat-ayat Al-Quran. Sekarang penulis mulai masuk ke dalam hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Hadith yang pertama adalah tentang mudahnya orang berbuat kebaikan dan bagaimana kita dimotivasi untuk selalu sibuk dengan kebaikan. Kalau tidak bisa langsung eksekusi perbuatan itu, maka kita niatkan. Kita niatkan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama Nabi SAW dalam satu peperangan, lalu beliau bersabda, Inna bil madinati la rijala ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah sekarang
Karena mereka sudah tinggalkan Madinah, sudah jauh. Mereka lagi pergi berjihad sama Nabi Muhammad SAW lagi. Nabi bilang waktu lagi istirahat, sekarang ini di Madinah ada orang-orang yang mana kamu ya tidaklah berjalan dalam satu perjalanan atau melewati suatu lembah, melainkan mereka ikut serta bersama kalian dalam memperoleh pahala. Namun mereka terhalangi sakit. Hadis riwayat Muslim, jadi 3 halaman 1518, nomor hadisnya 1919. Jadi kalau orang tetap semangat ingin mengerjakan satu kebaikan sebagai bentuk balasan yang dari Allah yang baik, dia tidak bisa lakukan, dapat pahala. Jadi rupanya waktu itu Nabi SAW pergi jihad. Semua banyak sahabat bersemangat pergi karena setiap langkah dapat pahala. Debu medan perang pun sudah cukup untuk mengharamkan dari api neraka. Karena dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, makbarra kadama abdin sabillillah fatamassuhu an-nar. Dua telapak kaki yang tersentuh di debu medan perang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan banyak keutamaan jihad yang lainnya. Tapi subhanallah, Nabi ingatkan sahabat-sahabat waktu itu. Di Madinah sekarang ada laki-laki yang tidak bisa ikut dengan kalian. Tapi tidak ada satupun pahala yang kalian dapatkan dari setiap langkah, dari menyerang musuh dan seterusnya. Kecuali mereka ikut bersama kalian. Karena mereka tidak bisa ikut, punya udur, sakit. Gitu kan? Kemudian juga dalam riwayat lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW dalam satu peperangan bersabda, inna aqwaman bil madinati khalfana masalakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fihi habasahumul udur. Sesungguhnya di Madinah ini ada beberapa kaum di belakang kita yang mana tidaklah kita melewati satu jalan di lereng gunung maupun lembah, melainkan mereka ikut bersama, ikut serta bersama kita dalam memperoleh pahala, namun mereka terhalangi oleh uzur. Hadis riwayat Bukhari di jilid 6 halaman 46, 47 dan juga nomor hadisnya 2839. Ini mirip dengan tadi ya. Jadi kalau seseorang tidak bisa melakukan perbuatan baik, minimal diniatkan. Tapi memang betul-betul punya uzur ya. Tidak bisa ikut jihad, belum bisa haji, belum bisa bangun masjid. Kayak teman-teman masuk di tempat seperti ini. Bukan cuma sekedar masuk sholat, tapi pikir berapa banyak pahalanya orang yang sempat bangun masjid ini. Belum pengajiannya, belum sholat lima waktunya. Ya, belum mungkin orang buka puasa, belum orang baca Quran, belum banyak sekali. Maka bukan cuma sekedar masuk di situ. Tapi niatkan, kalau seandainya Allah berikan saya kesempatan seperti orang ini, saya akan buat yang sama. Harusnya begitu. Juga ingin bangun masjid, juga ingin begini dan begitu. Ingat hadis Nabi SAW, manusia empat golongan. Yang pertama adalah orang yang paling baik. Allah kasih ilmu dan harta. Udah pinter, agama, kaya. Ini orang terbaik. Dan teman-teman perlu jadikan sebagai doa. Ya Allah karuniai aku ilmu dan harta. Selalu jadikan doa begitu. Ya. Kita jadikan doa kita supaya Allah berikan kita kebaikan ini, bergabung dua-duanya. Sudah kaya berilmu. Dan ini yang terbaik. Karena dia gunakan hartanya pada kebaikan. Gitu kan? Kata Nabi SAW, maka dia gunakan keduanya pada kebaikan. Lalu datang golongan yang kedua. Ini Allah kasih ilmu tanpa harta. Dia pintar agama tapi miskin. Allah uji dengan miskin, tidak punya harta. Tapi dia bilang, ya Allah, kalau seandainya kau karuniakan aku seperti kau karuniakan pada si fulan, dia contohi orang yang pertama, maka saya akan buat sama. Kalau saya juga kaya, saya bangun masjid juga, saya akan pergi haji juga, saya akan hajikan orang, saya akan infak, saya akan begini dan begitu. Memang dia ikhlas karena Allah, maka kata Nabi, fahuma fi ajri sawa. Dua-duanya sama pahalanya. Padahal yang kedua ini, enggak buat apa-apa. Hanya dengan niat tekadnya yang baik gitu kan. Orang golongan ketiga yang Allah kasih harta tapi tidak punya ilmu. Dia enggak tahu mana halal haram. Kaya raya iya, tapi sumbernya haram. Dari riba, dari manipulasi, dari segala macam. Gitu kan? Lalu dia habiskan dalam kemaksiatan nih. Dosa dia. Yang keempat yang paling buruk. Enggak dikasih harta, enggak dikasih ilmu. Udah miskin, bodoh. Gitu kan? Ini luar biasa berkumpul. Ya. Kemudian yang uniknya, dia bukan contohi orang kedua sama orang pertama, tapi dia contohi orang ketiga. Yang sibuk habiskan hartanya pada kemaksiatan, diskotik, bar, karaoke, segala macam. Dibangun banyak-banyak sama dia gitu kan. Maka yang keempat ini bilang, dia lihat orang ketiga, coba saya punya kesempatan seperti dia, saya akan buat yang sama. Maksudnya juga bangun diskotik, segala macam. Kata Nabi, fahuma fi wazri sawa. Dua-duanya ini dosanya sama. Udah miskin, udah susah, tidur di pinggir got, ya, di pinggir sungai, tapi yang dia lihat orang kayanya yang maksiat. Lalu dapat dosa yang sama sama orang itu, gitu kan? Juga dalam hadis Nabi SAW yang masyhur, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah,
Siapa yang baru niat mau mengerjakan kebaikan, Allah catatkan baginya pahala lengkap perbuatan itu. Fa in amilaha kutibalahu asyru adhafiha. Kalau dia kerjakan, dicatatkan baginya 10 kali lipat. Ila sab'mi'a dhifin, bahkan kepada 700 kali lipat tergantung keikhlasannya. Jadi di sini karunia Allah yang luar biasa yang Allah berikan. Maka diniatkan. Teman-teman kalau lihat kerabatnya pergi haji, karena cuma lewat, betul-betul niat dalam hati. Kalau seandainya saya Allah kasih kelebihan begitu, saya juga mau buat. Maka kita dapat pahala haji. Ruginya apa dengan niat? Sampai sebagian salaf mengatakan, aku berharap punya niat di semua amal soleh, walaupun aku tidak sempat melakukannya. Juga dalam hadis yang lain dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seorang hamba terkena sakit atau dalam safar bepergian, maka dituliskan baginya pahala seperti yang ia kerjakan di waktu mukim, tidak musafir dan lagi sehat. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 6 halaman 136, nomor hadisnya 2996. Jadi teman-teman kalau lagi sehat, ya sekarang Masya Allah Allah kasih kesehatan, puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat malam, sedekah, baca Quran, sholat di masjid, hadir di majlis ta'lim, pokoknya maksimalkan. Nanti dia sakit, stroke, sakit, gila, hilang akal, apa saja, tetap pahalanya berjalan. Walaupun dia tidak bisa kerjakan. Karena di sini dikatakan, apabila seorang hamba tertimpa sakit, stroke, kah, lumpuh, ya, apa saja, atau hilang akal, atau bepergian, safar, karena kan dia pasti jamak qasar, mungkin dia kehilangan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, gitu kan? Mungkin dia tidak bisa puasa dan seterusnya, maka dituliskan baginya pahala seperti yang ia kerjakan di waktu mukim dan sehat. Hadis selanjutnya dari Abu Kabsyah Al-Ammari radhiyallahu anhu, bahwasanya dia telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, innamad dunya li arba'a nafar, abdin razaqahullahu malan wa ilma, wa huwa yattaki fihi rabbahu, wa yasilu fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fahada bi afdalil manazil, wa abdin razaqahullahu ilman, wa lam yarzukhu malan, wa huwa sadikun niyya, yaqulu law anna li malan la'amiltu bi amali fulan, wa huwa bi niyyatihi fa'ajruhuma sawa, wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilma, wa huwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilm, wa la yattaki fihi rabbah, wa la yasilu fihi rahimah, wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan, fa hadha bi akhbathil manazil, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wa la 'ilma, wa huwa yaqul law anna li malan la'amiltu fihi bi 'amali fulan, wa huwa bi niyyati fawizruhuma sawa. Ini sebenarnya hadis yang panjang lebar, hadis riwayat Tirmidzi di jilid 3 halaman 385 nomor 2427, Ibnu Majah jilid 2 halaman 1413 nomornya 4228. Sudah kita sebutkan tadi ya, tapi ini lafaz jelasnya atau lengkapnya. Kata Nabi SAW, sungguhnya dunia hanya dimiliki oleh 4 orang, atau hanya ada 4 orang ini. Yang pertama, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu, kemudian ia menggunakannya untuk ketakwaan kepada Rabb-nya, selalu dalam kepatuhan, menghubungkan tali kekerabatan dengannya, dan mengetahui hak Allah di dalamnya, ada zakat, ada sedekahnya. Maka inilah kedudukan yang paling utama. Kedua, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu, namun tidak diberikan rezeki berupa harta, lalu dia mempunyai niat yang benar dan berkata, kalaulah aku memiliki harta, sungguh aku akan berbuat seperti si fulan, golongan pertama tadi. Maka orang itu sesuai dengan niatnya, maka pahala keduanya adalah sama. Ketiga adalah hamba yang diberi rezeki oleh Allah berupa harta namun tidak diberikan rezeki berupa ilmu, lalu ia sia-siakan harta tersebut tanpa ilmu, tidak bertakwa kepada Rabb-nya, tidak digunakan untuk silaturahim, dan tidak mengetahui hak Allah di dalam hartanya. Maka hamba seperti ini berada di dalam kedudukan yang paling jelek. Dan keempat, hamba yang tidak diberi rezeki oleh Allah, baik harta ataupun ilmu, lalu ia berkata, kalau aku diberi harta, sungguh aku akan berbuat seperti si fulan. Maka orang itu, maksudnya orang ketiga tadi, maka orang itu sesuai dengan niatnya, maka dosanya keduanya sama. Begitu juga teman-teman sekalian, kalau mau tidur malam, niat sholat tahajud. Tiap malam, jangan lewatkan itu. Kalaupun kita ketiduran kebablasan, dapat pahalanya. Hadisnya yang disebutkan langsung. Abu Darda meriwayatkan radhiyallahu anhu, secara marfu' kepada Nabi SAW, beliau bersabda, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma fa yusalli min al-lail fa ghalabathu aynuhu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatun alayhi min rabbih.
Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan berniat akan bangun untuk sholat malam, lalu ia terlelap tidur sampai pagi, maka dituliskan pahala baginya karena niatnya tadi, pahala sholat malam, sedangkan tidurnya adalah sedekah Rabbnya kepadanya. Hadis ini riwayat An-Nasa'i, jadi 3 halaman 258, Ibnu Majah jadi 1 halaman 426, 427. Jadi di sini maksudnya adalah, kalau dia tiduran tadi adalah Allah memang kasih dia. Ini mirip dengan hadis tentang masalah orang yang makan di bulan Ramadan tapi lupa. Memang dia tidak tahu. Bukan pura-pura lupa. Jadi betul-betul lupa. Gitu. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa kemudian dia makan sementara dia lupa, maka dia sebaiknya melanjutkan puasanya karena itu adalah kemudahan atau Allah yang memberikan dia makan. Seperti itulah. Dan yang lebih besar lagi keutamanya dari itu adalah bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan pahala dan ganjaran terhadap perbuatan syahwat mereka dan permainan mereka yang mubah. Dari Sa'd bin Abi Waqqas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tunfika nafakatan tabtaji biha wajah Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya tidaklah sekali-kali kamu memberi nafkah yang dengannya kamu mengharapkan wajah Allah, maksudnya ikhlas, melainkan pasti kamu diberi ganjaran sampai sesuatu yang kau letakkan di mulut istrimu. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 3 halaman 164, Muslim jadi 3 halaman 1250-1251, dan Abu Daud jadi 8 halaman 64 sampai 66. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil teman-teman pelajaran bagaimana sampai sepotong roti pun, mungkin sebutir kacang yang dimakan oleh istri kita, itu sudah cukup untuk menjadi sedekah. Dan akan dicatat pahala di sisi Allah SWT. Artinya tidak ada yang sia-sia tentunya. Ya. Juga dalam hadis yang disebutkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya ada beberapa orang sahabat Nabi yang berkata kepada Nabi SAW, "Zahaba ahlud dzur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Qala, "Awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun? Inna bikulli tasbihatin shadaqa wa kullu takbiratin shadaqa wa kulli tahmidatin shadaqa wa kulli tahmilatin shadaqa wa amrun bil ma'rufi shadaqa wa nahyun 'anil munkar shadaqa." وفي بدء أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. Orang-orang kaya, jadi sebagian sahabat-sahabat miskin datang mengeluh kepada Nabi SAW sambil berkata, orang-orang kaya telah pergi membawa banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Artinya kami miskin sholat, mereka juga kaya sholat. Berarti pahalanya sudah sama. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Mereka menyedekahkan sisa-sisa harta mereka yang kami tidak miliki itu. Berarti ada nilai plusnya orang kaya nih. Ya, karena mereka sedekahkan hartanya kepada kami. Kami gak bisa balas itu. Maka Nabi SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Banyak kalian bisa dapat pahala sebagai sedekah. Jadi tidak harus duit yang dikasih gitu. Maka Nabi jelaskan, sesungguhnya dalam setiap tasbih, kau bilang subhanallah, dinilai sedekah. Dalam setiap takbir, sedekah. Allahu Akbar. Dalam setiap tahmid, alhamdulillah, sedekah. Dalam setiap tahlil, la ilaha illallah, sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan, mengingatkan orang untuk sholat, puasa dan seterusnya, sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan pada kemaluan salah seorang dari kamu ada sedekah. Atau adalah sedekah. Pahala besar. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah jika seseorang dari kami melampiaskan syahwatnya, terpenuhi biologisnya, ia juga mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW, apa pendapat kalian jika ia meletakkannya pada tempat yang haram? Apakah dia berdosa? Kalau zina dosa enggak? Maka para sahabat tentu mengatakan iya. Lalu Nabi SAW mengatakan, maka demikian juga jika ia meletakkan pada tempat yang halal, baginya pahala. Hadis riwayat Muslim jadi 2 halaman 697. Dan ini yang miskin ini orang-orang bujang ini. Dan gadis, tidak ada tempat pelampiasan. Akhirnya mereka lampiaskan pada yang haram. Jadi orang miskin, di sini sahabat miskin nanya, orang-orang kaya sedekah tuh, bagaimana caranya kejar supaya mereka kita dapat pahala mereka? Nabi bilang tidur sama istri. Di antara maknanya itu, kalau kau biologis sama dia dapat kenikmatan, kau dapat pahala, bisa ngejar pahala sedekahnya orang kaya. Seperti itu. Ya. Makanya sebagian salaf mengatakan bujang itu seperti
semua benda yang dibawa oleh angin terpontang-panting sana sini. Enggak jelas arahnya. Seorang sahabat berkata, Abdullah bin Mas'ud SAW berkata radhiyallahu anhu, kalau seandainya umurku tinggal 10 hari, maka aku tidak, kalau aku tahu umurku tinggal 10 hari, aku tidak akan gunakan 10 hari itu kecuali ada istri di sebelah. Suapin makan dia dapat pahala, bercanda sama dia pahala, biologis sama dia pahala. La haula wala quwata illa billah terhadap bujang-bujang ini, ya. Artinya bahwa seseorang itu selama ia telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengikhlaskan niatnya karena Allah, maka semuanya gerakan diam dan bangunnya akan dihitung sebagai langkah-langkah menuju keridhaan Allah. Sebagaimana sebagian ulama salaf berkata, sesungguhnya aku sangat menyukai jika dalam segala sesuatu aku berniat, baik dalam makan, minum, dan tidurku sampai masuknya aku ke kamar kecil. Ya. Itu semua bisa pahala. Saya pernah jelaskan teman-teman, Syekh Abu Bakar Jazair menekankan masalah itu dalam buku beliau, rahimahullah, dalam kitab Minhajul Muslim, seingat saya itu yang pernah saya baca, mungkin kalau di buku lain beliau sebutkan juga, Allahu'alam. Dan beliau mengatakan, hal-hal mubah, makan, minum, tidur, mandi, mubah, asalnya dilakukan tidak berdosa, tidak dilakukan juga, ya tidak masalah. Tetapi, kecuali kalau kena wajibnya junub ataupun haid dan nifas misalnya. Tapi kalau enggak itu semua hukumnya biasa, mubah. Tapi bisa dialihkan menjadi sunnah. Makan, daripada cuma sekedar hilangkan lapar, itu mubah. Enggak pahala, enggak dosa juga. Kecuali kita makan yang haram ya. Tapi kita bisa alihkan menjadi berpahala dengan niat lapar ini adalah Allah yang datangkan sebagai pencipta, berarti Allah mengingatkan saya untuk memberikan hak jasad saya. Maka saya makan bukan hanya sekedar hilangkan lapar, tapi memberikan hak jasad. Dari mubah menjadi sunnah, ada pahalanya. Udah kenyang, dapat pahala. Begitu juga dengan tidur. Ngantuk nih, tidur langsung. Enggak. Cari kejar pahala di tidur itu. Sayang, 5-6 jam tidur malam hari, 7-8 jam baru enggak dapat pahala. Kita tidur dalam kondisi tidak sadar. Niatkan tidur bukan hanya sekedar kena ngantuk, tapi karena ingin memberikan hak jasad yang Allah amanahkan. Allah suruh menjadikan malam sebagai waktu istirahat. Waja'alna al-laila libasa. Gitu kan? Waja'alna nawmakum subata. Kami jadikan malam sebagai selimut untuk membuat kalian istirahat, dan kami jadikan tidur itu untuk istirahat. Maka niatkan untuk itu. Bukan hanya sekedar lewat begitu saja misalnya. Maka itu yang dimaksud di sini. Sebagian salaf mengatakan, sungguhnya aku suka atau berusaha jika segala hal itu aku berniat, baik dalam makan, minum, dan tidurku sampai masuk kamar mandi, diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskanlah niatmu wahai seorang muslim, baik dalam gerakan-gerakanmu maupun diammu, sehingga syiar-syiarmu sesuai dengan sesuatu yang Allah perintahkan kepada nabinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayatnya 162, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Termasuk salah satu perbuatan baik seorang hamba kepada Allah adalah dalam segala gerakan dan atau diamnya, dan diamnya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat diterimanya amal yang kedua ya. Kalau syarat diterimanya amal yang pertama, ikhlas. Tadi sudah kita jelaskan panjang lebar. Kalau syarat diterimanya amal yang kedua, dan tanpa ini juga enggak diterima amal, yaitu mutaba'ah. Mengikuti Nabi SAW. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa 125, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa man ahsanu dina mimman aslam wajhu lillahi wa huwa muhsin wa taba' millata Ibrahim hanifa wa attakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti ajaran atau agama Ibrahim yang lurus, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Maksudnya adalah mengikhlaskan amalannya kepada Rabb yang Maha Suci dan Maha Mulia. Dia beramal dengan dasar iman dan mengharapkan balasan dari Allah yang Maha Tinggi. Dan makna firman Allah wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, maksudnya di dalam amalannya itu dia mengikuti apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah baginya, dan mengikuti petunjuk dan agama yang benar yang dengannya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam diutus. Dua syarat inilah yang mana tanpa keduanya amalan seseorang tidak sah, yaitu beramal harus ikhlas dan benar, dan ikhlas itu harus karena Allah, sedangkan benar adalah mengikuti syariat Allah. Lahirnya
dengan mengikuti dan batinnya dengan mengikhlaskan niat. Maksudnya fisiknya mengikuti tata caranya, hatinya dengan mengikhlaskan semua itu. Maka ketika suatu amal kehilangan salah satu dari kedua syarat tersebut, maka akan rusaklah amalannya itu. Barang siapa yang kehilangan keikhlasan, maka dia disebut dengan orang munafik. Mereka itulah orang-orang yang ingin dilihat oleh orang lain. Sedangkan barang siapa yang tidak mengikuti syariat, tidak mengikuti ajaran Nabi SAW, maka ia tersesat dan bodoh. Namun barang siapa yang kedua-duanya ada di dalam dirinya, maka itulah amalan orang-orang beriman yang akan Allah terima karena baiknya amalan mereka dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Paragraf terakhir kita yang kita baca, setelah ini kita buka pertanyaan dulu, adalah perkataan penulis mengatakan, maka barang siapa yang diberi ikhlas, rezeki ikhlas dan mengikuti syariat, berarti dia telah memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah. Adapun mengenai memperbaiki hubungan baik antara seorang hamba dengan hamba lainnya, maka sungguh Allah telah memberitakan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang zaman ini dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulul linasi husna wa aqimus shalah wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah kecuali Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu saja berpaling. Dari hadis ini atau dari ayat ini kita ambil penjelasan atau pemahaman bagaimana Allah SWT memerintahkan agar kita pun selain berhubungan dengan Allah SWT harus menjaga hubungan yang baik dengan manusia. Setelah Allah bilang, kami ambil janji dari Bani Israel, jangan membuat syirik, jangan mensekutukan Allah, ini hubungan dengan Allah SWT. Kemudian, berbuat baik sama orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ucapkan kata-kata yang baik kepada manusia, dirikan sholat, sampai di sini tadi manusia, dan Allah kembali kepada hubungan dengan dia lagi, dirikanlah sholat, lalu dengan manusia tunaikanlah zakat. Allah bilang itu, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu. Sayangnya banyak tidak mau mengikuti dari Bani Israel. Allah turunkan dalam surah Al-Baqarah supaya jangan kita mencontohi Bani Israel itu. Maksudnya dalam meninggalkan hubungan baiknya dengan manusia. Juga yang terakhir adalah firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsanan wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al-junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, pohon, batu, jimat, segala macam enggak ada, murni Allah. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, baik mereka hidup atau mereka sudah meninggal, tetapi kita bisa bakti. Karena ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang tua saya sudah mati, apakah masih tersisa cara bakti kepada mereka? Kata Nabi SAW, iya, kamu menyambung hubungan dengan orang-orang yang kau tidak bisa punya hubungan kecuali melalui orang tuamu. Maksudnya paman-paman, tante-tante kita, sahabat-sahabatnya orang tua gitu. Ayah ibu kita sudah meninggal, ada saudara-saudaranya, ada saudarinya, ada kerabatnya, bakti pada mereka. Kemudian karib kerabat, sudah disebutkan tadi, anak-anak yatim. Yatim artinya anak-anak yang meninggal ayahnya. Meninggal ibu tidak dikatakan yatim. Ya. Disuruh berbuat baik sama mereka dan syaratnya mereka belum balik. Ya. Saran saya teman-teman sekalian agar semua yang hadir di sini harus punya walaupun sedikit sumbangan setiap bulan rutin kepada yatim. Kalau Anda merasa saya masih miskin, belum punya harta, belum segala macam, berapa mampunya? Ajak teman-teman semuanya. Gitu kan? Ajak teman-teman semuanya nyumbang berapa saja. Saya berapa kali masuk ke supermarket itu hari saya sempat masuk ke Carrefour yang saya tahu ya. Bukan karena nyebutin supermarket ini. Tapi saya kebetulan masuk di sana. Dan sebelum naik ke eskalatornya ada satu ibu sudah tua gitu. Dia bawa sebuah bukti ini rumah anak yatim butuh bantuan. Dikasih amplop, ada nomor teleponnya, ada alamatnya. Terserah mau nyumbang berapa saya di amplop itu. Kasih sesuatu. Allah perintahkan itu perbuatan baik. Memberikan anak yatim. Kalau kita bisa jenguk mereka, bagus. Dan usahakan kalau bertemu anak yatim, dielus kepalanya ya. Karena anak yatim yang belum balik tentunya.
Orang sudah balik gak ada lagi yatim. Jangan nenek-nenek, kakek-kakek ngaku yatim. Saya yatim, bantu saya. Itu gak benar. Dan dalam hadis dikatakan kalau kita elus kepalanya, setiap helai rambutnya satu pahala. Sunnah Nabi SAW kita lakukan itu. Dan Nabi mengatakan saya dan sponsor yatim seperti ini. Dan Nabi kasih jarak sedikit. Saya dan sponsor yatim seperti ini di surga, Nabi kasih jarak sedikit. Jadi hanya dengan sponsori mereka saja, kita akan dapat pahala. Ya. Termasuk ini jalan yang bagus buat bujang-bujang. Menikah dengan janda yang punya anak. Itu anak yatim. Kalau ayahnya sudah meninggal. Kalau ayahnya masih hidup bukan yatim. Kemudian orang-orang miskin. Butuh bantuan. Tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Kalau kita punya sesuatu, kita dahulukan tetangga. Dalam bab-bab di buku fikih dijelaskan ada sebuah bahasan al-jaru ahaqqu bisaqabati jari. Tetangga dalam Islam lebih pantas mendapatkan penawaran tetangganya. Jadi kalau kita mau jual rumah, jual mobil, apa saja, maka pertama tetangga dulu. Dia nolak baru kita tawarkan orang lain. Makanya Nabi SAW bilang kepada kita semuanya, Jibril setiap kali ketemu selalu wasiatkan agar perintahkan umatmu berbuat baik pada tetangganya. Sampai saya kira tetangga akan dapat warisan. Gitu kan? Karena pentingnya. Dan Aisyah pernah berkata, radhiyallahu anha, siapa tetangga yang paling pantas saya berbuat baik dengannya? Kata Nabi SAW, orang yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Itu yang didahulukan. Teman sejawat, orang yang sudah berkenalan jadi sahabat kita. Ibnu Sabil, orang terputus jalan dan juga hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Maka Allah menyuruh kita berbuat baik kepada semua orang-orang ini tentunya.